Islam, tapi sekarang yang terpenting adalah gitu ya. Jadi ini semua memerlukan kesadaran yang namanya perspektif atau mandur baru berdarah. Mandur begini, kue dari uang desa beli, kue urusannya beda karo dari uang kecamatan beli, iya lah. Jadi ada skala desa, skala kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Jalan saja, ada jalan desa, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten, betul ya. Jadi itu nanti menentukan regulasi pembangunan pemerintah. Jadi jangan menagih jalan nasional kepada bupati misalnya. Jadi kita harus punya skala, kita harus punya mandur batasan penglihatan kita sendiri. Jadi misalnya ini penghidupan itu kan urusannya ini dan menolak ini. Dari luar perusahaan jengkelan yang berkumpul dan sangat pede urusan keduniaan sebab ini suarga itu perlu pendawaian orang ini suarga itu buat pendawaian orang gak mau ambil jurang kayak bahkan pengajian mungkin selat juga tak akan karena kita sudah lulus 100% menunjukkan. Jadi kalau kehidupan itu urusannya begitu luasnya sampai ke Allah, sampai ke surga, sampai ke akhlak, sampai ke akidah dan seterusnya. Jadi sinau urip ki beda karo sinau biologi apa sinau matematika. Urip ki mulai ombo, penghidupan men piye carane kowe dadi wong sing nyambut gawe ning ngono. Tapi tentu nyambut gawe ning dunia karo akhirat karo nyambut gawe. Urip ki kudu dibikin. Kan tidak bisa kita terima dengan akal kita bahwa kita nanti di surga keliling berkendara karena mau jual bakso dalam menang mungkin bakso mungkin pengen bakso atau bakso nur pengen bakso langsung berkata ke bakso karena lagi minta jalan dari oleh dunia dan terus karena anda mengatur aliran sungai hidup anda sendiri di surga. Nah itu jadi semua jawaban tadi rata-rata tidak memperhatikan perspektif atau mandiri tadi. Jadi misalnya kehidupan tidak ditangkap secara sebagaimana keluasannya dan kehidupan tidak memiliki batasannya. Termasuk kata mengakali itu bisa dicara Jawa wah aku jangkali kalau kaya akhirnya kan dicurangi. Jadi ada perspektif sendiri di mana kata akal itu dibelokkan bahkan dibalik. Akal itu kan seharusnya mencerdasi. Jadi misalnya aku oleh ngerti kacang bisa tak cerdasi dengan tak bodoh atau tak goreng kan gitu, itu namanya mengakali kacang. Tapi sih dalam bahasa yang bisa mengakali itu artinya kan mencurangi mengakali gitu mengakali kan ini kan apa jenis ya kamu berbuat buruk pada orang lain dengan mengakali dia padahal kata mengakali itu kan sangat penting. Hidup adalah mengakali alam semesta dan dirimu sendiri itu apa sih yang kamu kamu akali dirimu artinya kamu perlakukan dirimu dengan akal supaya kamu bisa menemukan yang terbaik. Itu salah satu alatnya adalah akal dan itulah bedanya menggunakan membangun akhir yang lain. Jadi kata mengakali sudah mengalami perubahan dan kebelokan yang luar biasa. Itu yang saya cari dengan pertanyaan itu. Aku berpengen ini mas Ali. Ada kisah orang yang namanya Ibnu Kilabi. Ibnu Kilabi. Jadi ada seorang sufi jalan kaki melintasi gurun, kemudian di tengah jalan dia menjumpai ada gubuk. Di dalam gubuk itu ada orang tua yang setelah dia masuk ternyata orang tua itu buta dan tangannya buntung karo. Lalu orang tua itu ketika sudah mengelus si pengembara ini sedang memuji Allah dan mengatur hukum. Dia mengucapkan, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak diberi oleh Allah. Nah si sufi itu lah, yung, cuma dia ngomong-ngomong itu harus untung kok alamat yang menanggusi Allah. Itu ya. Terus, di sini Anda bisa mencari ya, di pemanahannya ya. Contoh lain misalnya ada Nabi Musa suruh Allah mencari ada orang yang ditunjuk Allah oleh malaikat di suatu tempat. Terus nanti Allah menyuruh orang itu yang ditemui Nabi Musa itu mendoakan Nabi Musa. Tapi begitu Nabi Musa ketemu orang itu, dia tidak minta doa tapi malah mendoakan Nabi Musa. Kan mendoakan orang itu. Orang itu sudah marah karena dulu aku sudah berdoa. Aku ini orang itu ternyata
buta dan matanya mendulur, mungkin mendulur. Mendulur itu berarti lumpuh kok. Jadi sangat menderita itu. Tapi dia tidak mau didoakan oleh Nabi Musa. Dia malah-malah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar menyembuhkan mata bapak ini. Terus Nabi Musa kan nunggu dia ataupun kita dengan diatur atau apa belum. Dia mengatakan, saya sangat dekat dengan Allah karena saya punya keadaan seperti ini. Kalau nanti saya sembuh, saya takut jadi jauh kepada Allah. Dan ini kan kita rasakan bersama. Gue pas susah kan mesti sergap sembahyang. Nah, itu sudah duit-duit sidik, mulai lari-lari sidik kan gitu. Nah, itu hitung dengan manusia. Nah, Nabi Musa dimarahi oleh orang tua ini karena dia mendoakan sembuhan. Orang ini tidak mau sembuh karena saya khawatir kalau saya sembuh, saya tidak sedekat ini ya, saya kepada Allah. Jadi saya ingin bilang sama Mas Arif. Mas Arif, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Aris ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah maha tahu apa fadilahnya Mas Arif. Mas Arif ya. Jadi Allah yang tahu, jadi pokoknya sekarang banyak-banyak menso poso. Ya, menso poso, menso ojo nganti pernah batal. Arif batal, budunya batal, budunya sehingga sampean akan bisa mendengarkan sesuatu yang orang lain tidak bisa mendengarkan. Sampean bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat karena Anda membersihkan diri Anda. Jadi poso itu ada banyak. Orang Barat baru tahu manfaat puasa itu baru tahun 2010-an, jadi belum 10 tahun. Itu dari dulu berapa tempat mereka pun nganggap poso itu pokok. Pokok poso itu menangkap malam poso. Sekarang mereka tahu bahwa puasa itu adalah yang paling sehat bagi manusia. Sing paling rasehat mangan kokean. Nek mangan warek kuwi rada ora sehat, mangan sedengan kuwi lumayan sehat. Nek kowe kurang mangan dan banyak puasa itu sehat banget. Juara kuat poso secara fisik, poso perilaku. Misalnya ini, kowe seneng soto. Nek kowe niat aku arep mangan soto, mergo aku seneng soto. Aku kuatir nek aku nuruti senengku, aku ora duwe makrifat lan duwe ke kejernihan untuk melihat kehidupan. Maka kamu nih puasa misalnya, kowe ora seneng telo, nek malah mangan telo. Itu akan itu juga sebuah jenis puasa. Gitu loh. Jadi nek kowe membiasakan seperti itu, kamu tidak akan kagum, tidak akan heran, dan tidak akan kaget oleh apapun yang kamu alami. Karena orang-orang senang puasa kita, kalau kamu mau berpuasa, dia luar biasa. Kopi. Nikah juga ya, nikah itu kan tidak diwajibkan, hanya sunnah Rasul. Apa sebabnya? Bagaimana kalau orang nikah kan leren kehidupan orang anak itu ya, orang populasi. Tapi kenapa kok nikah tidak diwajibkan, hanya disebut berposisi sunnah Rasul, sunnah buat orang wajib ya. Apa sebabnya? Mereka orang diwajibkan yang mesti kalian ya lah, tidak diwajibkan barang yang mesti gue pengen. Nah, sementara nek sembahyang kuwi dilakoni dadi sebab salat wajibku ya Rasulullah. Karena salat, karena Anda sangat butuh waktu panjang dan intensitas pikiran dan hati untuk menemukan nikmatnya salat. Jadi kuwi saiki lakone apa wae kudu kok golek nikmate. Ojo ning berbuat baik tapi temukanlah, carilah, galilah nikmatnya perbuatan baik. Jadi misalnya kuwi nulung wong, kuwi susah menikmati. Temukan kenikmatannya menolong orang. Itu yang saya lakukan sejak kecil. Saya dari kecil itu wong poso, aku soim, bukan apa itu soim. Jadi saya melakukan hal-hal yang tidak saya sukai tapi baik, atau tidak melakukan hal-hal yang saya sukai. Jadi nek aku senopat kurang lakoni, nek aku rasa kemal tak lakoni, anggir kuyak. Maka Anda akan jadi pejuang. Nek Anda hanya konsumtif dan hanya meladeni kesenangan Anda, dan tidak akan jadi pendekar. Soalnya rama kok uang suruh kue, aku takut rama bentuk kue kue suwenang apa ngantor roto misu sedikit deh ya orang enak gue jujur deh jari juga meskipun pesat-pesat bilang selamat datang bulan puasa dan jangan gini ya benar ya. Tetapi tahu nggak,
fadilah yang disiapkan oleh Allah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, nanas hati, jurgi mangan nanas hati hebat lagi. Orang hebat membuat banyak sendiri. Nenek kue rasanya nanas hati, kok mangan nanas hati lagi. Kue bangsa ini, tirakatnya kuat. Orang, jadi kue sebenarnya orang yang bisa mencari. Nah, kue sebenarnya yang bisa mencari, berarti kue ditabur. Aslinya kan rata-rata orang gak suka baik, sukanya yang nanas. Tapi kalau kamu mau mengembalikan dari pendekatan itu dari orang sakit, makanya kalau dikasih kewajiban dari Allah, lagi memang berbeda dari pendekatan. Rabi kompon ini mesti melakukan itu. Karena di dalam hati juga tantangannya sangat banyak, sehingga aku terlalu yang mau untuk rabi gue. Gimana nyebarnya pun, gimana pun. Sebut-sebut itu, saya ngelang dulu, namun saya gak tanya. Jadi Mas Karis sekali lagi, pokoknya yang bersatu sederhana itu yang satu menurutnya. Dekatkanlah terus menurut dan jangan menjauh sedikit pun dari Allah SWT dengan segala cara. Apa saja, jadi rasa syukur itu nanti akan menciptakan manfaat pada hidupmu untuk mengetahui fadilah yang Allah berikan kepada. Jadi urung karuan wong ayu luwe. Ini mungkin dari wong ora ayu, jarak, belum mesti. Jadi KPG Allah balikuli saya nazi ya. Setiap apa saja yang Allah kasih itu ada kelebihannya masing-masing. Jadi orang iso sumbung, orang iso umuk, orang iso bangga. Bergo KPG Allah. Lagi, gue kok kayak mangan gula lagi lorok. Lorok gula, lorok KPG. Jadi gue ya rasa bangga banget. Kalau gigi yang ada penyakit, malah baik gue malah gue yang parah sih penyakit mental gimana lagi. Saya kira gue harus kena virus, gue dibutuhkan terus kan dari virus ya perakasan ya. Jadi gue sekti gue yang gampang, kemudian insya Allah saya bawa ke dunia yang menjadi. Aku ya dengan ya, aku gue yang sudah barat, aku terus naik betul 10 tahun. Jadi saya juga seharusnya sudah huyuk-huyuk. Ya, teman-teman dia yang ngecel ke 50 ke atas, Pak Nevi bagian itu sudah 62 ya, 62, Pak Jawa Bantam 60, terus Mas Cicit, Mas Bobit yang kibur itu sudah punya buku, Mas Cicit anaknya dia lebih cuma ya, dan ini anak tua, nenek sudah tua, ngel, ada yang jalan lima, dia kan ini harus tua, tapi mereka sangat muda, semangatnya dan sangat muda. Besok tua kali lain itu tadi ini yang jodoh. Ani mau jodoh ya toh. Kapan itu menurut tahun kini tak sih. Belum. Nanti kini ini rendu lagi itu nanti kita apa misalnya itu. Udah serowok misalnya. Ini misalnya itu bisa rokok ya. Misalnya Pak Is ya. Misalnya jangan kau mereka. Oke, misalnya